Mal, tutup dulu, tutup. Kunci. Udah, Ibu, permisi Bu, benar di sini rumahnya Ustadz Rehan? Iya betul Mbak. Saya mau wawancara Bu. Sebentar ya. Iya. Mal. Ya Mbak. Kamu jaga gerbang, jangan sampai ada yang masuk. Aku tak lapor dulu sama guru Ustadz Rehan. Aduh. Iya Mbak, siap. Ya, Mbak. Sebentar. Iya Bu, cepet Bu ya. Enak banget itu loh wartawannya. Apaan sih Mbak? Itu Din, di luar tuh banyak wartawan itu loh nyariin Doro Ustad. Ya bagus dong banyak wartawan. Lah? Pak Ustad akan semakin terkenal. Nah, kalau Pak Ustad semakin terkenal, kita berdua juga akan ikut terkenal. Kita, kamu aja yang terkenal. Kalau saya mah nggak mau terkenal, nanti saya jadi tausiah terus. Tambah stres saya. Ya udah, saya aja yang terkenal. Pak Ustad mah nggak usah. Ya udah, kamu aja. Dah, biar saya kasih tahu Pak Ustad kalau di luar sana ada wartawan. Ini urusan saya. Urusan Simbo itu hanya di dapur. Apalagi Bang Sodri, urusannya hanya sekedar menyiapkan materi tausiah Pak Ustadz. Titik, itu aja. Ini ada berita soal Pak Ustadz. Berita apaan sih? Lihat sendiri deh. Buat mau aja deh yang ngasih tahu Pak Ustadz ya. Enak aja kamu Din, kan kamu sendiri yang ngomong kalau urusan Simbo itu cuma di dapur. Aduh, Bang, Abang Sodri aja yang ngasih tahu ya. Sembarangan, kamu kan udah bilang kalau saya itu urusannya cuma menyiapkan materi tausiah Ustadz. Ya tapi kan Bang Sodri di sini yang paling tua, Bang. Ya Allah. Udah berapa kali saya bilang, gak usah ribut-ribut depan ruangan saya, bisa? Ada apaan? Din, ada apaan? Bang Sodir ada apaan? Sebelumnya ini kan yang mau nyamin saya. Baim? Buat mau? Buat mau tolong bilang masih ada apaan? Di luar banyak wartawan terus, Ustaz. Oke, terus di luar banyak wartawan, terus kenapa? Masalahnya apa? Hah? Jadi, di luar banyak wartawan, karena berita ini Pak Ustadz. Kerjanya Anton ya?